Okay, kali ni kita nak pergi camping yang ke-6 ke Khalid Bin San Campsite dekat Ulu Langat. Vlog style. Kita dah sampai kat Ulu Langat. Oh ni. Besar juga ke? Plannya sebenarnya nak depan sungai. Tapi lagi satu tu nak belah tapi lewat lagi. So malah nak set up. So kita pilih kat sini. Kat sini kau kena menapak sebab dia ada jarak jauh sikit daripada sini sampai sini. Tapi dia ada sobi bawa barang lah macam ni. So okey lah. Tertinggal pool pula. So nasib baik kemah aku memang ada satu pool extra. Memang original punya pool. Tapi flagship tak ada pool lah. So ya, yeah, kita nampak kat sini. Tengoklah macam ni. Pukul 5 baru selesai semua. Pas bertukar adjust flagship. Ya, yeah, flagship. Pakai batang buluh. Nasib baik usik pun kasi rembat buluh. Buat apa tu? Inilah pemandangan daripada depan. Tu, itu pot sembayang. Okey mah. Nah, inilah flagship yang lucu tu. Boleh tertinggal pula batang pool. Oh, air dia tak berapa dalam tapi deras. So orang yang tak pandai berenang macam aku, sukalah duduk kat ujung macam jacuzzi. Jap-jap tunjuk kat sini. Oh, macam jacuzzi. Banyak orang main kat situ. Budak-budak depan sikit dalam lah. Oh, Chef Mok tak nak mandi hari ni. Dia nak chillax. Masak apa hari ni? Kari ayam. Dah malam. Kita memang pakai lampu macam ni. Aduh, lapar pula. Hujan lebat. Standby, standby mode. Semua berayun. Kalau kes-kes macam ni, aku standby pancang dengan tali ekstra. Standby semua tepa ni. Ketatkan semua apa yang patut. Rasanya okey dah ni. Alhamdulillah. Tak ada apa masalah. Syak-syak. Morning. Tengok after effect. Apa jadi? Toilet penuh. Sebab toilet dua je. So, semua orang tengah time-time nak pun. So, lebih kotor. Balik nanti kali ni memang tak boleh basuh sendiri lah. Terus hantar kedai lah. Habis. Ini kita panggil perkara biasa ketika berlaku masa-masa camping. Chef, apa sarapan kita hari ni? Oh, yo-yo. So kita ambil pon, member duduk kat sini. Sebab kursi bos berat. Mandi yang kali ketiga. Memang kaki sungai ni nak. Hari kedua. Sudah pukul 6.40 lebih something. Tinggal kita orang je lah dekat campsite. Macam biasa lah kan. Sebab kita selalu balik hari Senin. Ada certain hiccup. Kita stay kat sini. Tapi tu normal. Part of the package lah. Tempat ni okay. Not bad. Boleh repeat lah. Cuma tu lah. Toilet ada dua. Kalau orang yang jenis asyik nak bury je ke, ada masalah penglawasan, agak isu lah. Lepas tu tak adalah privacy mana pun tempat ni. Sebab depan ni jalan raya, sebelang ni pun orang boleh melintas lalu lalang. So still kena alert lah. Kepada CEO, terima kasih. Memang peramah orangnya. InsyaAllah ada umur kita jumpa lagi. Bye. ASMR time. Good morning. Sekarang dah pukul 7. Hari ketiga camping. Hari last day. InsyaAllah dalam pukul 10-11 kita orang caw. So far okay. Tak ada apa-apa. Hujan tak ada. Tinggal nak kemas apa yang patut. Kemas pun basic je kot kali ni. Okay. Bye. Nak balik. Packing memang macam ni. Ada je. Ada je problem. Balik nanti. Balik nak kemas lagi. Memang nampak seronok.
kasih ya datang dekat Bintang Lusan. Masih kita jumpa lagi. Siapa yang nak camping tu, tengok aja dekat FB, TikTok, IG. Okay, bye. Bye.